itu. Sini di sini di depan kan relief Karma Bangga banyak 160 panel relief ya. Jadi di sini ada yang akan melakukan ini adalah suatu tentang relief karma. Jadi kalau dia ada sesuatu yang di dalam beberapa kita tuh mengatakan bahwa ini bahwa orang yang berbuat baik akan berbuat kebaikan, orang yang berbuat jahat akan mendapat kesan. Tapi intinya adalah dari suatu masa yang kumpul dengan seorang budi, seorang ahli budi, bahwa intinya adalah bagaimana sesuatu itu kita akan menjadi bahwa kita melakukan sesuatu dengan suatu kebaikan. Kita akan menghasilkan suatu kebaikan yang lain. Kira-kira menghasilkan dengan kita kegiatan, kita akan membuat buah kejahatan. Ya kan? Kalau kita berbaik, kita akan berbaik. Di sini adalah ada 100 panel liar. Di sini ada prasastinya. Disebut dengan ada Wirupa. Di sini menunjukkan ada buku dari adalah bahasa Sanskerta kuno. Adalah jadi abad sekitar 98 Masehi. Jadi 9 Masehi adalah di sini. Kenapa berbutuh sekitar abad 98 Masehi? Jadi di sini ditutup. Ada 160 panel tertutup. Untuk semua ya. Tertutup. Ini menutupnya bukan untuk kerja dulu. Ini berbutuh ini menurut salah seorang pendapat dari seorang ahli itu dibangun jadi dalam 5 tahapan. Mulai awal terus dia awal butuh sebatas dikasih macam-macam sampai terakhir ada penutupan ini. Kenapa ditutup ini? Ya. Ini ada beberapa pendapat yang mengatakan ditutup. Yang pertama, karena menganggap dari segi aspek religi kan, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang dari dunia bawah di manusia, jadi ketika si biksu naik ke atas membayang, dia akan mengganggu proses biksu. Itu yang menurut pasif religi. Dan ini ada dari tentang dunia. Ya, tapi pendapat yang kedua yang lebih logis, yang lebih itu kami gunakan adalah dari segi struktural, dari segi kondisi bangunan. Ini dulu, ketika dulu ini mungkin terjadi kondisi mau runtuh atau menjadi bangunan yang kondisi yang sangat rawan, sangat ditutup. Nah, ini mungkin lebih jauh dari satu tua. Kenapa? Karena ini menutupnya dulu kacangnya. Dan berisi batu. Kalau hanya di aspek religi, cukup dengan satu aja, tempel. Ini dia dengan 7 meter sini, 7 meteran dengan ini, dengan ini adalah aspek penunjang untuk memperkuat kondisi bangunan yang dulu yang udah kondisi yang nggak labil, robot ini seperti ini stabil. Karena dia untuk panjang, untuk ini sangat 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 panjang dan membangun banyak. Iya, jadi lebih pada aspek dari segi struktural, dari segi pansastural. Disuruh untuk mempertahankan mungkin dulu kondisi ketika dibangun, lamping, dibangun akhirnya ada satu longsor apa, ada diperkuat. Itu mendapat karena lukanya secara buka di jalan ini. Ini dibuka, ini pernah dipoto oleh pada pembukaan kedua, pembukaan pertama, oleh fotografer Indonesia pertama namanya Kasian Kepas. Kalau ahli fotografer, setahu dia itu ahli itu fotografer di masa pertama, dia memungkinkan di sini. Iya, jadi foto-foto dibuka. Buka semua, foto semua. Yang buka itu di waktu itu dari mereka seorang Belanda ke sini, dia punya tahan, oh ini ada sesuatu, dibuka dia pakai ini. Foto semua lengkap, itu kembalikan. Nah ini waktu masa Jepang, dibuka, kan ke depan, itu karena udah nggak ada di sini, waktu pembukaan kita, kita ditahan kan begini, untuk menunjukkan bahwa di jelek ini ada relief karma. Sekarang kami sudah punya animasinya, kita sudah punya virtualnya di kantor. Soalnya kita ada virtual itu orang masuk terus sini gunung ke dalam batu itu lihat karma. Kita sudah punya virtual. Kita sudah buat virtualnya jadi orang bisa lihat semuanya dengan virtual. Jadi orang dibuat gambar itu masuk, hilang. Nah lihat semua di dalam gunung. Gitu ya.
Paham ya? Oke. Saya ini, satu lagi masalah batik ini. Ini guna lagi. Ya, sama-sama. Ini motor lagi, ya kan? Makanya saya tahu ya, kembangkan. Kan yang batik ini bisa kita kembangkan, berapa motif yang bisa dikembangkan. Dan itu lainnya. Motif ini paham, jelas banget. Manuharanya. Bukan Manuhara Pinut ya. Inilah Manuhara. Nanti kisah tentang Manuhara. Inilah kisah di mana di Bidadari. Ini Bidadari yang kemudian dia tuh ketika dia ketika ada pemburu sedang berburu dia tuh si Dana dia berburu. Kemudian dia berburu dia mendapat mendapat Bidadari sedang di hutan. Kan? Dia dengan tambuk dengan nanunya dengan itu disebut ada cemeti dia bisa menangkap bejar tersebut kemudian dipersembahkan pada rajanya pangeran Sudana itu kemudian pangeran kepada rajanya kemudian sama rajanya dibawa ke istananya itu dinikahin. Nah ketika dinikahin ada yang nggak suka manusianya yang nggak suka pada si itu gitu. Kemudian si raja menugaskan si Sudana ini untuk berperang setempat si ini berusaha mengusung Manuhara kan akhirnya si Manuhara ini dia pergi kembali ke Kayangan kan setelah Kayangan kemudian dia setelah itu sedangkan dia meninggalkan jejak buat di situ untuk suaminya. So pas suaminya pulang ternyata istrinya nggak ada. Tamu. Tamu ada 200 orang ini mana Manuhara? Nah ini kalau ingin tahu putri Manuhara ini Manuhara Pak? Oh, yang mana yang cantik ini? Ini kan? Iya. Oh Bidadari ya? Si Bidadari Bidadari dia masuk ke dalam perutnya Dewi Maya terbang Pak, ya, terbang lagi mau dan membawa turun Pak. Saya kira mulai dari pengidur. Kita dari ya. Itu, nah ini. Jadi saya mungkin ada semua di sini bentar. Ayo. Ini ada seorang putri dari Kerajaan Kapal Batu di Nepal sekarang. Itu dia Primayana Utaya, dia bermimpi akan melihat Raja Putih. Kemudian kita mulai setelah itu. Dalam wajah putih, kemudian mereka memilih atau ketemu suaminya, hotelnya, mengapakan saya mimpi ini. Karena dikasih dua kemungkinan, anakmu bisa lahir sebagai pengusaha atau pendeta, gitu kan. Karena nanti situ, setelah itu, ketika bayi lahir, itu lahirnya, dia lahirnya ajaib. Lahir, langsung di bawah pembodi, itu dia langsung duduk dia berjalan 7 langkah mengeluarkan teratai. Ini ada gambarnya. Jadi meratai itu bayinya lahir. Setelah lahir itu dia masa-masa muda
karena ditakut jadi meta. Masa muda itu tidak boleh dikasih kemewahan semua sama orang, dikasih kemewahan, terlalu mewah. Sampai ADHD menemukan empat peristiwa. Peristiwa anak kecil, sama orang tua, terlalu peristiwa sakit, sama orang mati dan penderita. Jadi dia bisa tak berada. Jadi adalah iya. Ini kita lihat polanya sini. Sekarang ngomong aja. Di seluruhan, tiba-tiba seluruhan. Ini nanti pesingan. Ini kan menarik. Ini tidak masuk dalam cerita ini. Tidak, ini masih dekoratif. Dekoratif ya. Bisa di sini kita ambil semuanya. Kita gabungin dengan di sini. Nah, ini. Ini adalah lip bagus ini. Ide ini bisa ambil nih. Ya, seperti ini ya, seluruhan. Iya. Ambil dari sini Pak nih. Iya, hubung ke bangunan. Gabungkan ini dengan sini dan di kondisi itu ya kita ciptakan kreasi baru. Tapi pasti inspirasinya tetap dari Borobudur gitu. Tidak kemana-mana gitu. Kita menciptakan kreasi baru, sebaru dan yang kita hakikan. Tapi kita itu kita aku ini episode Borobudur, memang kita buat kreasi baru yang kita temukan. Kan jadi dari sini selain kita yang makan sendiri bisa di sini. Enggak, Oh, ya, ini perahu ya. Ini perahu ikan, ini laut. Ini saya, ini jadi artikel saya di Pramu Ilmiah. Jadi buku Pak. Yang maritim. Ada buku man, buku ditepikan buku Pramu Ilmiah tentang ngomong tentang maritim. Ini bagaimana kehidupan maritim pada masa Borobudur. Kalau ini maksudnya penggambaran apa ya? Hah? Iya, bagaimana ya? Ini anu benar itu. Tiang layar. Iya. Ini tangan loh, ini relenya agak lupa. Tangan ini cetakan juga nih. Ini bukan kapal yang itu Pak ya? Kamu banyak sana kapal ada. Oh yang kondisi itu kapal. Iya sana. Itu halat. Jadi motif kan? Ini motif banyak yang di sini. Ini banyak ini. Ini nggak habis.